Halo, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya, siapa lagi kalau bukan Bang Ucok Ganteng. Ingat, Bang Ucok Ganteng. Saat ini saya sedang berada di G-Expo Arena Jakarta Fair, atau lebih dikenal dengan Pekan Raya Jakarta. Nah, acara ini rutin diadakan setiap tahun sekali dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Jakarta. Kebetulan tahun ini Kota Jakarta berulang tahun yang ke-492, tepatnya pada hari ini, tanggal 22 Juni 2019. Tetap saksikan channel Bang Ucok Ganteng, channel yang menyajikan informasi dan edukasi. Jangan lupa subscribe, share, dan like videonya. Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair adalah event pameran terbesar di Indonesia yang diadakan setiap tahun dalam rangka memperingati hari jadi Kota Jakarta. Pekan Raya Jakarta merupakan pameran multiproduk seperti otomotif, BUMN sampai dengan industri kreatif dan UMKM. Stan Provinsi DKI sendiri menyediakan panggung hiburan dan tempat bermain untuk anak-anak. Stan DKI juga menyediakan tempat layanan publik seperti kesehatan, STNK, PBB, perbankan, dan lain-lain. Panggung ini juga menampilkan lagu-lagu, talk show, dan kuis berhadiah. Nah, di stand ini kita bisa berinteraktif dengan layar yang menampilkan macam-macam transportasi di Jakarta. Ada juga stand moda transportasi seperti MRT dan LRT. Ajang Pekan Raya Jakarta ini benar-benar dimanfaatkan hampir puluhan UMKM dari seluruh Indonesia untuk mempromosikan produk mereka, mulai dari fashion, kerajinan tangan, aksesori, sampai makanan kemasan.
Ya, perkenalkan kami dari Provinsi Bangka Belitung. Kebetulan saya Joko Handoyo, Yoyo. Kami, salo saya dari UKM, dari Belitung. Kita setiap tahun ini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengikuti event PRJ ini. Tidak lain, tidak bukan. Memang pertama memperkenalkan Bangka Belitungnya sendiri. Lalu kita setiap minggu itu pergantian UKM. Jadi kita setiap tahun akan pergantian UKM-UKM yang ikut ke sini. Tujuannya memang ya pertama memperkenalkan produk-produk yang ada di daerah, agar bisa dikenal lebih luas di luar Belitung dan di luar Bangka, Bangka Belitung khususnya seperti itu. Lalu dengan adanya seperti ini, biasanya juga para pengunjung juga akan bertanya seperti apa pariwisata di Bangka dan Belitung. Biasanya dari sini mereka banyak yang akan datang ke Belitung. Biasanya ada yang minta kartu utama atau flyer seperti itu. Mungkin seperti itu. Jadi kedepannya biar Bangka Belitung biar lebih maju lagi. Kami dari STAN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengucapkan selamat ulang tahun, happy birthday, happy milad untuk Kota Jakarta yang ke-492. Mencari pelanggan satu ya, untuk memperbanyak relasi saja, komunitas di dalam dunia perbatuan dan seni perbatuan aja. Selamat ulang tahun Kota Jakarta yang ke-492. Semoga tetap jaya. Selamat ulang tahun Jakarta yang ke-492. Semoga Jakarta aman. Pekan Raya Jakarta juga menyediakan pasar malam sebagai pusat kuliner untuk para pengunjung. Di tempat ini juga disediakan berbagai macam khas Betawi seperti dodol, kerak telur, dan lain-lain. Bermacam-macam wahana untuk anak-anak juga ada di sini. Bahkan setiap hari, Pekan Raya Jakarta menghadirkan puluhan artis dan grup band seperti Sheila on Seven, Slank, Wali, dan lain-lain. Selamat ulang tahun buat Jakarta yang ke-492. Selamat ulang tahun. Saksikan channel Bang Ucok Ganteng, subscribe, like, dan share.
Pekan Raya Jakarta ini masih berlangsung sampai tanggal 30 Juni 2019. Ayo, sempatkan waktu kalian untuk berburu barang-barang dengan harga diskon. Oke, usai sudah perjalanan saya di Jakarta Fair kali ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa berguna dan bermanfaat buat kalian semua. Tetap saksikan channel Bang Ucok Ganteng, channel yang memberikan informasi dan edukasi. Sampai jumpa di Jakarta Fair tahun depan. Dan jangan lupa subscribe, share, dan like videonya.